So can we just halo semuanya, aku Nero dan selamat datang di League of Legends Sportive lagi. Dan cuman aku mau bahas kali ini adalah Sona ya guys ya, Sona support ya, nggak mungkin Sona mid pak ya kan. Sona itu dimana-mana selalu lahir sebagai support ya kan, nggak bisa ditaruh dimana-mana gitu. Ini Sona support ini aku akan jelasin item buildnya seperti gimana ya, seperti biasa ya, terus runnya kayak gimana, terus skillsnya kayak gimana. Dan Sona ini apa ya, gampang-gampang susah sih, cuman kalian itu tetap harus makainya itu harus, sebenarnya gampang makainya, cuman agak tricky dan harus pinter kapan kita bisa ambil Sona, kapan kita nggak bisa ambil Sona ya. Jadi ini champion itu ya situasional gitu, nggak bisa dipik sembarangan. Oke, aku jelasin dulu ya untuk skill-skillnya sendiri. Untuk skill pasifnya Sona itu setiap ngeluarin 3 kali serangan atau 3 kali ngeluarin skill ya, entah itu skill 1, skill 2, atau skill 3. Nah, serangan yang keempat ya, ketika kalian ngeluarin skill itu ada tambahan bonus magic damage dan ada tambahan efek berdasarkan skill pas skill mana yang keluar waktu skill yang keempat itu keluarin. Jadi misalnya gini, kalian pakai skill 1 terus habis itu skill 2, skill 3, misalnya kayak gitu. Nah, skill pengeluaran yang keempat, bukan skill 4 ya, keempat pas kalian itu nggunain skill waktu keempat kalinya itu dilihat kalian itu gunain skill 1 atau skill 2 atau skill 3, itu efeknya beda-beda. Kalau jatuhnya di skill 1 itu ada tambahan bonus magic damage lagi, kalau di jatuhnya itu di skill 2 itu bisa ngereduksi damage kalau nggak salah ya, reduksi damage ngelawan. Kalau jatuhnya di skill 3 itu bisa ngeslow lawan ya gitu, nggak bisa di skill 4, nggak bisa, jatuhnya itu cuma di skill 1, skill 2, sama skill 3 gitu ya. Terus untuk skill satunya sendiri itu kayak ngasih aura gitu ya ke teman, itu bisa ningkatin damage-nya lawan, damage-nya temennya kita yang kena aura itu, aura di sekitarnya Sona itu. Terus habis itu bisa nembakin kayak misil gitu loh guys, kayak magic damage gitulah. Tapi ya nggak terlalu gede-gede, cuman untuk ngepuk lumayan ya, untuk ngepuk itu lumayan. Terus habis itu skill 2 itu ngeheal ya kita sama sekitar auranya kita. Jadi teman yang ada di area skill 2 nya kita itu bisa ngeheal gitu ya. Kayak kalau kalian pernah tahu di AoV itu ya kan, itu kayak pain lah, semacam Paina atau kayak Sepera lah, semacam itulah ya, lebih mirip ke Sepera sih. Nah, itu bisa, intinya itu skill 2 itu bisa ngeheal temen atau ngeheal kita sendiri. Terus skill yang ketiga itu bisa ningkatin movement speed antara kita atau temen kita sendiri yang berada di jangkauan skill 3 itu. Nah, skill 4 itu bisa nge-stun ya, bisa nge-stun dan bisa ngasilin magic damage ya. Bisa nge-stun dan bisa hasil magic damage dan bisa ngurangin cooldownnya skillnya kita itu sebesar 10%, cooldown skill dari 1, 2, 3 gitu. Bisa ngurangin cooldownnya skill 1, 2, 3 nya kita gitu, sebesar 10% gitu.
ini bagus banget guys. Jadi Sona itu bisa ngeprotek banget teman kita gitu. Cuma ya gitu, nanti aku jelasin lah ya untuk counter-counternya Sona itu kayak gimana. Ini Sona itu, oh iya, aku jelasin itemnya dulu aja deh ya. Terus untuk itemnya sendiri, itemnya itu yang pertama itu aku pakai Tear of Goddess ya. Kalian nggak perlu jadiin sampai mana mune ya, nggak perlu jadiin sampai mana mune, nggak perlu. Eh kok mana mune ding? Iya. Oh sorry, Ask Angel Staff. Sorry. Kok mana mune? Mana mune kan fisikal ya. Nggak perlu sampai jadiin ke Archangel Staff ya. Archangel Staff kan bagian magic ya. Jadi kalian itu jadiin yang item yang kayak air warna biru gitu, itu namanya Tears of Goddess kalau nggak salah ya. Ya, Tree of the Goddess. Nah, itu tuh perlu banget ya. Kenapa? Karena bisa biar mana kalian itu nggak berus-berus banget gitu. Nggak perlu ya sampai ke arah Archangel Staff itu nggak perlu, karena buang-buang duit, mending sampai Tree of Goddess saja itu udah cukup awet itu. Nah, untuk item yang kedua itu sepatu ya, seperti biasa, terserah situasional. Untuk item yang ketiga di sini sendiri, ini pakai build default ya, pakai di build default Arden Chancer, aku nggak ngerti bacanya gimana, pokoknya Arden Chancer ini bisa nambahin HP-nya kita biar lebih keras lagi ya kan, karena pada dasarnya champion ini itu agak lembek ya. Terus ada ability power ya, biar ngepuk dari skill satunya itu ya at least ada rasanya dikit lah ya. Itu rese banget sih ya kan, skill 1 terus bisa ada tambahan ability power tuh lumayan rese. Terus ada haste ability juga ya, biar penggunaan skillnya kita tuh nge-spam healnya itu lebih cepat lagi ya kan, kita bisa protect temennya kita, kita bisa nge-support temennya kita, penggunaan skillnya kita itu lebih cepat lagi. Terus ada tambahan heal dan shield ya, kalau nggak salah ya. Ya ada tambahan heal dan shield di champion temennya kita yang berada di sekitar. Intinya sih gitu sih ya. Untuk item yang keempat sendiri, kalian pakai Protector Foe ya. Protector Foe ini nambah HP, nambah armor, nambah haste ability lagi ya, cocok untuk Sona. Dan ada tambahan shield ya, tambahan shield di sekitar lawan, kalau misalnya lawannya, di sekitar temennya kita, kalau temennya kita tuh kena damage gitu. Nah ini item support Protector Foe ini bagus banget gitu loh, untuk nge-support timnya kita gitu ya kan, dan bisa ngekerasin champion-nya kita gitu ya kan. Banyak dari mereka yang nggak bikin Protector Foe ini, padahal ini bagus banget gitu ya kan. Ada tambahan HP-nya tuh loh, juga bagus banget gitu loh, biar Sona itu nggak empuk-empuk banget gitu loh. Dan pasif dari item Protector Foe ini yang bagus banget untuk nge-support temennya kita gitu ya kan. Terus item yang kelima ini ada Harmonic Echo ya. Harmonic Echo ini ada tambahan ability power, tambahan mana ya biar nggak lebih boros lagi, ada haste ability lagi ya. Ini berapa persen nih, berarti 10 30% ditambah sepatu kalau nggak salah itu. Kalian bikin aja sepatu yang cooldown ya, itu bisa jadi 40% loh. Sepatu cooldown itu berapa sih? Bentar ya guys ya, sepatu cooldown ya 15%. Oh kelebihan 5%. Oh ini haste ability ya, bukan cooldown reduction. Jadi kalau cooldown reduction itu kan batasnya itu kan cuma sampai 40%. Ini haste ability itu bisa sampai lebih dari 40% gitu loh. Nah 45% ya, kelebihan 5% dikit apa-apalah ya. Dan bisa juga kelebihan ya kan. Terus habis itu ya itu item yang kelima itu pakai Harmonic Echo ya. Ini kalau misalnya kita gerak itu pada tumpukan kayak ada stuck gitu, pada tumpukan ke 100 kalau kita gerak atau kita ngeluarin skill ya, pada stuck ya, sorry, pada stuck ke 100 itu bisa ngebalikin HP-nya kita sekitar 70 HP dan tambahan 10% dari scaling dari
ability powernya kita gitu, magic damage-nya kita gitu ya, lumayan lah ya. Makanya, tapi sebenarnya item kelima ini nggak terlalu ini sih, nggak terlalu bagus, maksudnya nggak terlalu penting-penting banget. Makanya aku taruh di yang terakhir-terakhir aja. Yang paling penting itu pokoknya Tree of Goddess ya. Tree of Goddess itu penting banget. Terus sama Arden Cancer ya, Arden Cancer yang tadi itu. Terus ada Protect Foe, Protector Foe, sama sepatu Cooldown Reduction. Gitu. Untuk item kelima ini pakai Hermit Echo ya, cuman ya terakhir-terakhir aja ya kan, item kelima. Atau mau langsung lompat ke arah Guardian Angel juga bisa. Ya bisa aja, bisa. Kalau mau lompat ke langsung ke Guardian Angel gitu, biar kalau mati bisa hidup lagi ya kan, kaget gitu, anjir kok supportnya hidup lagi gitu ya kan. Udah ngejar-ngejar Sona yang dimana Sona itu empuk ya kan. Sok-sokan ngira bahwa Sona itu empuk banget, bisa gampang ditarget, ternyata bisa hidup lagi dan bisa nge-heal pak, meninggal ya kan. Gitu. Jadi oh ya, untuk runya sendiri ya, untuk runya sendiri di sini pakai Airi ya. Airi itu kayak ngeluarin kayak apa ya, monster kecil gitu, dan bisa ngepuk lawan pakai magic damage, pakai magic damage sama bisa ngasih shield ke kita ya. Terus rune yang kedua ini kalian pakai weakness ya guys ya. Kalian tuh pakai weakness biar apa? Biar championnya lawan itu nerima 5% lebih banyak damage yang masuk ke mereka gitu. Jadi mereka itu biar lebih bonyok lagi, biar bisa lebih ngebonyokin lawan lagi gitu. Nah 5% itu lumayan gede banget gitu ya kan. Terus loya item yang item rune yang ketiga itu loyalty ya. Loyalty ini bagus banget ya, rune support lah ya, rune support. Ada tambahan apa ini, magic resist ya, magic resist sama attack resist ya, magic resist sama attack resist ke kita sama champion yang ada di sekitar kita. Terus ada pack hunter ya, untuk rune yang keempat ini pakai pack hunter. Champion yang di sekitarnya kita itu nambah 2% movement speed, lumayan banget. Terus kalau kalian itu dapat assist gitu, ada tambahan 50 gold kita sama 50 gold buat teman kita yang ada di sekitar. Ini bagus banget gitu loh. Makanya ini aku set di mana item dan rune itu semua itu untuk tim gitu ya. Makanya ini supportnya itu bagus banget. Terus untuk mantranya sendiri ya, spellnya sendiri itu aku pakai yang ini, yang shield ya, yang barrier ya, biar bisa ngeprotect temen gitu. Jangan pakai yang heal ya, jangan pakai yang heal, karena kita sudah punya skill 2, jadi mending pakai yang barrier aja biar bisa ngasih shield ke temennya kita. Jadi Sona ini guys, penggunaannya itu Sona itu bisa dipakai kalau komposisi lawannya kalian itu banyak yang burst damage ya, banyak yang burst damage kayak Zed, atau misalnya kayak Lee Sin, atau misalnya kayak siapa ya, misalnya kayak Xin Chao ya, ya pokoknya yang burst damage ya, kayak Wukong ya, Wukong itu lumayan, atau kayak siapa ya, pokoknya kayak yang burst lah, pokoknya yang bener-bener burst damage itu bisa counter pakai Sona gitu guys. Terus Sona ini nih termasuk support positioning ya, dimana dia tuh di belakang gitu, nggak bisa di depan. Kenapa? Karena Sona itu pada dasarnya tipis banget badannya dan gampang mati pak ya kan, digebuk bentar itu udah mati gitu. Sona empuk banget kayak kaleng kerupuk ya kan, kayak kerupuk gitu, empuk banget pokoknya. Makanya Sona itu termasuk support positioning, dia tuh di belakang banget dan dia itu kerjanya cuma ngasih buff pakai skill 1, nge-heal pakai skill 2, sama ngasih buff movement speed pakai skill 3 itu, sama nge-stun pakai skill 4. Udah mainnya tuh di belakang, lempar-lempar skill, bisa dibilang kayak support positioning atau support magic lah ya, bisa dibilang kayak gitu gitu. Jadi nggak bisa di depan, nggak bisa nebein ya. Jadi kalau kalian itu kebiasaan pakai support yang
tanki ya, support yang nebein, jangan kebiasaan untuk maju-maju pak ya kan. Kayak aku di game kali ini aku terlalu suka maju-maju gitu, jadinya gampang mati aku ya kan. Sebenarnya aku itu harus bisa jaga posisi gitu ya kan, nggak di depan juga gitu loh, nggak boleh di depan gitu, harus di belakang. Dan usahakan timnya kalian itu juga komposisinya itu harus ada yang bisa di depan, misalnya kayak Sivana atau misalnya kayak Malphite, pokoknya yang bisa di depan dan punya badan yang cukup keras gitu loh, kayak Olaf, Malphite, Sivana, terus apa lagi yang bisa di depannya, yes, pokoknya gitu ya, Gragas gitu-gitu. Jadi Sona itu tugasnya cuman ngehil yang di depan aja gitu loh, yang nebein itu yang role lain gitu, kayak ya itu kayak Olaf dan kayak Olaf terus Gragas gitu, bisa Malphite bisa gitu, atau Darius bisa, Garen bisa, ya yes, pokoknya gitulah ya. Jangan kalau misalnya komposisi timnya kalian tuh lembek semua ya kan, lembek semua, misalnya Z terus atasnya tuh Akali, terus bawahnya tuh Varus, jungle-nya tuh Wukong, lembek semua nih jatuhnya ya kan. Terus kalian pakai support Sona meninggal ya kan, ya jangan, gak ada yang nebein lah gitu. Jadi ya lihat komposisi lah ya. Dan Sona itu tipe champion yang late game ya guys, tipe champion late game. Jadi kalau kalian itu di early itu jangan terlalu ngaras lawan gitu, malah kalian digaras ya kan. Jangan terlalu agresif mainnya, santai aja, main farming aja yang aman gitu ya kan. Kalau kalian ngetim itu usahain omongin ke MM-nya kalian tuh supaya main aman aja, sampai agak mid ke late game gitu baru main agresif gitu, karena power spike-nya di Sona itu ada di arah late game gitu. Oke, ini videonya udah mau selesai, jadi aku akhiri saja untuk video kali ini ya kan. Thank you yang udah menonton, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan kalau ada requestan hero, kalian bisa request di kolom komentar. Oke, thank you yang menonton. Udah ngomong itu ya guys ya. Oke, aku Nero dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.